Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang di Hotel Mambruk Anyer, Banten. Kebetulan ada event di sini. Di sini saya akan mereview hotel ini ya. Mudah-mudahan bagi yang perlu informasi ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Overall hotel ini enak ya. Kita bisa lihat di belakang. Ini bentuknya cottage semua. Yuk kita lihat satu-satu yuk guys ya. Tempatnya luar biasa ya. Ini bentuknya cottage kalau kita bisa lihat. Di belakang saya adalah pantai. Sekelilingnya adalah cottage. Ini bentuknya cottage-cottage guys ya. Bisa sewa per cottage. Di sini juga luar biasa. Oke. Di sini tempat catur guys. Tapi saya bingung yang main catur siapa ya? Segede banget. Oke, di sini guys dibersihkan tiap hari ya. Sapuin karena pasti banyak daun-daunan. Pohonnya gede-gede guys. Di sana ada tempat pertemuan dan ternyata ada tempat main anak. Oke, ini tempat main anak. Kita akan lihat. Ini tempat main anak. Persotan ya. Ini naik tangga di sini, naik ke sini, persotan ke sini guys. Oke, lanjut ya. Di sini barangkali tempat pertemuannya. Oke. Ini ada acara guyub. Di sini kita bisa lihat ada yang namanya kolam renang. Kolam renang. Ini gazebo. Wow, ternyata ada tempat makan juga di sini, guys. Oh my god. Keren. Oh, yes. Sini kalau mau berjemur di sini, guys. Wow, luar biasa ya. Ternyata di sini juga ada tempat pertemuan, guys. Wow. Di sini atau aula terbuka ya. Oke, kalau mau ada acara terbuka di sini, guys. Di sini kalau kita lihat nih ada acara tahsin al-qiroah bagi mahasiswa Provinsi Banten. Luar biasa ya. Oke, luar biasa ini tempatnya. Agak gelap, sorry ya, karena kan. Dan di sini ternyata masih ada lapangan, guys. Saya juga bingung buat apa ini. Di sini kalau mau ada lapangan terbuka ya, guys. Nah, lapangan terbuka. Sini ada kontainer. Wow. Luar biasa. Dan ternyata di sini ada perahu. Wow. Perahu, guys. Kita ke pantai ya. Kita ke pantai. Jadi kalau tinggal di sini saya pikir enak ya. Anginnya kencang, udara segar gitu ya. Cuma ya gimana lagi kan, kita kan cari kerja di Jakarta ya. Di sini belum tahu cari nafkah di mana. Tapi kalau untuk tinggal di Anyer kayaknya enak, guys.
adem di sini jam segini. Di sini saya jam 6:30 pagi ya. Rasanya adem juga sini. Oke, kita bisa lihat, kita ke sini yuk. Wow, di sini ternyata banyak batu-batu terjal, guys. Kalau mau ke sana, banyak batu-batu terjal. Oke, cukup sampai sini aja ya. Nah, kalau mau cari objek foto di sana, guys, enak kan? Sini. Nah, sini boleh, sini juga boleh. Enak kan? Di sini kita bisa lihat ini ada lighthouse, tempat makan ya. Nah, di sini enak juga, di sini ada tempat buat jalan kakinya ya, biar nggak kehujanan. Nah, dan ternyata di sini adalah kolam renang. Kalau mau ke kanan adalah bar atau pendopo ya, kita lihat tadi kan. Nah, kalau mau ke restoran di sini ya. Oke, kalau mau pesen minum ya, sambil renang, kalau mau pesen minum di sini. Di sini enak. Yes, ini tempat renang ya. Kita bisa lihat ini kolam renangnya, kolam renang buat anak-anak sebetulnya, buat keluarga ya. Buat sebatas berendam, oke lah. Oke, kalau mau lihat ke restoran di sini ya. Restorannya di sini. Oke. Oke guys, saya saat ini mau breakfast ya. Di sini menunya enak. Nah, sudah buka ternyata. Nah. Wow, ini silahkan kalau mau menu ini. Mau buah segar monggo. Oke, kalau mau minuman infused water. Oke. Nah, saya di sini sekarang. Kita bisa lihat ini tempatnya 3 lantai. Kalau junior suite maksud saya 2 lantai ya, atasnya ada kamar satu lagi. Kita akan masuk ke ruangan saya ya. Oke guys, kita masuk ya. Kamar saya kamar ini. Oke, kita masukkan. Oke guys, ini kamarnya di junior suite. Ini lantai 1 ya. Kita bisa lihat ini meja makan. Ini kulkas, pantry. Dikasih aqua galon juga guys ya. Ada AC-nya guys ini ya. Oke. Kita naik ya, yuk. Yes, kita bisa lihat ya, ada cermin. Iya. Oke. Sini ada AC lagi. Dan kita bisa lihat di sini ada lemari. Lemarinya keren banget, guys. Coba kita lihat. Ah. Dan ternyata ada brankas. Ush. Tidak ada duitnya ya. Ini kalau mau gantungin baju di sini guys. Nah. Yes. Oke, kita mau masuk ke kamarnya, kamar mandi. Ini kamar mandinya guys, tapi dalamnya enggak usah ya.